أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di muka surat berapa? 219. Untuk akidah wasitiyahnya, syarahnya. Qala rahimahullahu taala wa ajaba ba'dhum biqaulih, tentang masalah apa itu maksud dari la tudrikul absar, Allah tidak dilihat oleh mata, kata sebagian orang. Yang betul adalah bukan tidak dilihat, tetapi apa? Tidak mungkin diliputi dan dikepung oleh mata. Maka sebagian mereka menjawab dengan pola yang lain, la tudrikul absar ay fit dunya, yaitu mata tidak akan mampu untuk melihat. Kalau kita mengatakan tudrik artinya adalah melihat, tidak dilihat oleh Allah Ta'ala, tidak dilihat oleh mata, mata tidak mampu melihat Allah, itu adalah di dunia. Wa bi anna nafyal idrak la yastalzimu nafya ar-ru'yah. Baik, dan ini jawaban yang sebelumnya juga. Dan juga dijawab bahwasanya peniadaan idrak, yaitu apa? Qadrun za'id ala ru'yah, nilai yang lebih dari ru'yah, itu tidak mengharuskan ditiadakannya ru'yah, yaitu penglihatan. Kenapa? Li'imkani ru'yati syai' min ghairi ihatatih, min ghairi ihatatin bihaqiqatih. Karena mungkin untuk kita melihat sesuatu tanpa kita mampu meliputi hakikatnya. Dan itu yang banyak kita dapatkan. Kita mampu melihat matahari, tapi apakah kita mampu meliputi hakikat matahari? Tidak. Berapa banyak dari apa? Bagian-bagian matahari yang kita masih belum mengetahuinya dan belum mampu melihatnya. Kita mampu melihat lebih banyak ketika apa? Ketika kita memakai alat ini, alat itu, memakai penapis ini, penapis itu, dan sebagainya. Itu pun masih banyak bagian yang kita belum tahu. Tayyib. Demikian pula masalah langit. Kita mampu melihat langit, tapi tidak mampu meliputi hakikat dia secara total. Wal jawabu anil istidlali biqaulihi li Musa lantaroni. Adapun jawaban kita terhadap pendalilan mereka, pendalilan orang-orang Mu'tazilah, di antaranya adalah apa? Pendalilan si Zamakhsyari itu dengan firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, lantaroni, engkau tidak akan melihatku, istidlalun fasid. Kita katakan itu adalah pendalilan yang rusak, meniadakan apa? Dalil mutawatir tentang nanti Allah Ta'ala akan dilihat oleh kaum mukminin. Wal ayah hujjatun alaihim, bahkan kata beliau, ayat ini argumentasi untuk membantah mereka. Kenapa? Fa innaha dalatun ala ru'yah min wujuh. Karena justru ayat ini secara kelengkapannya ini menunjukkan akan dilihatnya Allah justru di beberapa sisi, di beberapa sudut pandang. Ahaduha, yang pertama apa? Annahu la yudhannu bi Musa alaihi salam an yas'ala rabbahu ma la yajuzu alaih. Tidak layak kita menyangka Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk beliau meminta sesuatu kepada Rabbnya tentang perkara yang tidak boleh. Nabi Musa adalah Nabi yang maksum sebagaimana Nabi-Nabi yang lain. Bahkan beliau adalah ulul azmi minar rusul dan kalimur rahman, tahu apa yang boleh dan tahu apa yang tidak boleh. Maka tidak mungkin beliau meminta sesuatu yang tidak boleh. Tapi manakala beliau meminta itu menunjukkan ini adalah sesuatu yang boleh. Cuma apa? Kekuatan manusia belum cukup untuk mendapatkan karunia tadi. Wasani, jawaban yang kedua, sudut pandang yang kedua, annahu lam yungkar alaihi su'aluh. Permintaan beliau tadi tidak diingkari oleh Allah. Walau kana muhalan, harusnya ya, ada alifnya. Walau kana muhalan la angkarahu alaih. Seandainya ini perkara yang mustahil, niscaya Allah Ta'ala akan mengingkari. Kelengkapannya sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim dalam Hadil Arwah, niscaya Allah Ta'ala akan mengingkari sebagaimana Allah Ta'ala mengingkari permohonan Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh mengatakan tentang masalah anaknya itu, inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku adalah termasuk dari keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah benar, dan engkau adalah zat yang maha tepat di dalam menentukan hukum. Sementara engkau telah berjanji bahwasanya seluruh keluargaku selamat. Dia termasuk keluargaku.
Maka Allah Ta'ala mengatakan apa itu? Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik wa innahu amalun ghairu shalih. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Kenapa? Karena kalau yang satu mukmin, yang satu kafir, maka tidak ada ikatan sebenarnya. Ikatan kekeluargaan putus, ikatan pewarisan juga putus. Baik. Kemudian apa? Wa innahu amalun ghairu shalih. Dia itu memiliki amalan yang tidak soleh. Ini tafsir yang betul. Bukan nabi, bukan anaknya Nabi Nuh itu di tercipta dari apa amalan yang tidak soleh. Akhirnya apa? Orang buruk sangka bahwasanya istrinya Nabi Nuh begini dan begitu. Enggak begitu. Tapi maksudnya adalah sesungguhnya amalan dia adalah amalan yang tidak soleh, sehingga dia tidak layak dinisbatkan kepadamu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan ini yang diinginkan, wa inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku ingatkan engkau, jangan sampai engkau menjadi termasuk dari orang-orang yang bodoh. Menunjukkan apa? Kalau permintaannya adalah permintaan yang mustahil, maka Allah Ta'ala akan mengingkari. Karena Allah Ta'ala tidak akan membiarkan nabinya tetap di atas suatu kesalahan, langsung diperbaiki. Nah, manakala Allah Ta'ala tidak mengingkari permintaan Nabi Musa, tapi Allah mengatakan apa? Engkau tidak akan mampu melihat. Kenapa? Karena memang kekuatanmu tidak cukup. Menunjukkan permintaan Nabi Musa ini bukan suatu yang mustahil. Dan Allah Ta'ala tidak mengingkari memang. Baik. Kemudian yang ketiga, jawaban yang ketiga, annahu ajabahu biqaulihi lantaroni wa lam yaqul inni la ura. Allah Ta'ala menjawab dengan pola apa? Lantaroni, engkau tidak akan melihatku. Dan Allah tidak berfirman, sesungguhnya aku tidak terlihat. Menunjukkan apa? Sebenarnya Allah mungkin untuk dilihat, cuma kita yang tidak mampu. Dan Allah kasihan kepada para hamba. Kalau Allah betul-betul memperlihatkan diri sekarang, maka apa? Semua akan hancur. Jadi sebenarnya Allah mungkin untuk dilihat. Cuma apa? Lantaroni menunjukkan apa? Untuk jangka waktu tertentu engkau tidak akan melihatku. Dan jangka waktunya telah kita lewati di dalam hadis yang dinukilkan di sini. Yaitu apa? Selama orang masih hidup, dia tidak akan mampu melihat Allah. Bukan karena Allah mustahil untuk dilihat. So, ya. Kemudian disebutkan, ya Allah, au la tajuzu ru'yati, atau mengatakan, yaitu tidak boleh atau tidak mungkin untuk melihatku. Al-jawaz seringnya dalam masalah akidah artinya adalah mungkin dan tidak mungkin. Rabbakallah. Fahadha yatulu ala annahu yura. Maka pola ini lantaroni menunjukkan bahwasanya mungkin untuk Allah itu dilihat, walakin Musa la tahtamilu quwahu ru'yatah. Akan tetapi Nabi Musa kekuatan beliau tidak mampu untuk apa memikul penglihatan kepada Allah. Gunung saja tidak mampu, hancur gunung. Apalagi masih manusia. Fi hadhihi dar, di dunia ini. Li dha'fi quwwatil basyari fiha, karena lemahnya kekuatan manusia di bumi. An ru'yatihi ta'ala, untuk melihat Allah Ta'ala. Ila ghairi dzalika minal wujuh. Sampai kepada apa? Jawaban-jawaban dari sisi yang lain. Dan juga apa yang menunjukkan lan itu la li ta'bid, bukan untuk apa itu? Selamanya adalah firman Allah Ta'ala tentang apa? Tentang orang-orang Bani Israel itu, orang-orang Yahudi itu. Ketika disuruh untuk apa? Meminta kematian, maka Allah Ta'ala berfirman, apa itu? Wala yatamannahu abadan. Itu di dalam apa? Di dalam surat apa? Al-Jumu'ah. Adapun dalam surat Al-Baqarah, apa itu? Wala yatamannahu abadan. Taib, sementara di sini Allah Ta'ala mengatakan yaitu mereka tidak akan meminta apa itu kematian selamanya. Sudah ditambah apalan, sudah ditambah dengan selamanya, itu pun ternyata tidak menunjukkan dia betul-betul selamanya. Karena nanti ketika datang di hari kiamat, mereka mengatakan ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, wahai malik, hendaknya Rabbmu membunuh kami saja. Sekarang mereka minta mati. Menunjukkan apalan itu tidak menunjukkan selamanya, bahkan walaupun dikasih lafaz abadan. Nah, apalagi tanpa lafaz abadan, menunjukkan apa? Lan itu masih mungkin untuk apa? Setelahnya ada apa? Penetapan sesuatu yang tadinya ditiadakan, yaitu melihat wajah Allah. Di sini beliau mendatangkan berapa? 3 jawaban. Ibnu Qayyim kalau enggak salah mendatangkan 8 jawaban tentang masalah ini. Dan sebagiannya beliau nukilkan dari jawaban Syekhul Islam. Juga apa beliau menjawab masalah apa? Gunung, Allah Ta'ala menampakkan diri kepada gunung, cuma gunung yang tidak kuat. Kalau gunung saja yang dia itu adalah benda mati yang tidak memiliki istilahnya apa? Keutamaan sebagai manusia, sebagai makhluk yang mukallaf, itu saja Allah Ta'ala menampakkan diri. Maka apa? Nanti orang-orang yang beriman
Betul-betul Allah Ta'ala akan menampakkan diri kepada mereka sebagai kenikmatan dan kemuliaan. Tayyip, makanya kata Ibnu Qayyim di akhir-akhir pembahasan itu dalam Hadil Arwah, justru ayat ini lebih menunjukkan kepada apa? Kepada benarnya akidah Ahlussunnah, bukan menunjukkan kepada apa? Kepada tidak dilihatnya Allah. Maka kemudian beliau menukilkan kalam Syaikhul Islam, dalil apapun yang dikatakan oleh Mubtadi'ah ketika direnungkan justru akan menghantam mereka sendiri. Ahlussunnah lebih pandai daripada Mubtadi'ah kalau Ahlussunnahnya belajar baik-baik. Baik. Kemudian kita lanjutkan pembahasannya. Beliau mengatakan di sini apa itu? Adalah ala annal ayah fiha isbatu ru'yah, yang menunjukkan bahwasanya ayat itu sendiri di dalamnya ada penetapan ru'yah. Walaisat dalatan ala nafiha, bukan menunjukkan akan ditiadakannya ru'yah. Kama yaquluhul mu'tazilah wa asbahuhum, sebagaimana yang diucapkan oleh mu'tazilah dan orang-orang yang seperti mereka, fi isbati ru'yah, di dalam masalah penetapan ru'yah, yaitu apa? Mereka meniadakan. Hadza ma'a ma ja'a minal ahaditsi dallati ala itsbati ru'yah. Ini ditambah lagi disertai dengan dalil-dalil yang datang di dalam penetapan ru'yah. Wallati talaqahal muslimuna bil qabul, yang diterima, yang disambut oleh kaum muslimin dengan penerimaan, min laduni sahabati wat tabi'in, sejak zaman sahabat dan tabi'in. Sebelum apa? Orang-orang itu lahir, sebelum Mu'tazilah lahir dan sebagainya itu. Hatta hadatsa man angkara ru'yah wa khalafa salaf, sampai terwujudlah, terbentuklah, yaitu hadirlah orang yang mengingkari ru'yah dan menyelisihi salaf. Baik, kita habiskan yang bawahnya. Jadi diambil dari kalam Syaikhul Islam, kama yasha'ullahu ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala inginkan. Qauluhu kama yasha'ullahu ay min ghairi ihatah wala takyif, yaitu kita melihat Allah Ta'ala di hari kiamat nanti tanpa kita meliputi segalanya dan juga tanpa kita menanyakan bagaimananya, bagaimana pola penglihatannya itu dan sebagainya. Tayyib, kama nataqa bidzalikal kitab wa fassarathu sunnah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qur'an dan ditafsirkan oleh As-Sunnah. Cukup seperti itu. Alama aradallahu ta'ala subhanahu wa alimah wa alimah, sebagaimana yang Allah Ta'ala inginkan, enggak tahu ini alimah atau alamah, dua-duanya mungkin, dan sebagaimana yang Allah Ta'ala ajarkan. Wa kullu ma ja'a fil kitabi wa sunnah fahuwa kama qol, maknahu alama arad. Segala berita yang datang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia adalah sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dan disabdakan oleh Rasulnya, maknanya sebagaimana yang Allah Ta'ala inginkan. Baik, kemudian apa? Wala tadkhulu, ini makna yang betul, lafaz yang betul. Setelah lam itu ada wawu dan alif, yaitu ini adalah larangan. Wala tadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina, jangan kalian masuk di dalam masalah-masalah tadi sebagai apa? Orang-orang yang mentakwil dengan rasio-rasio kita sendiri, dengan apa itu? Sudut pandang kita sendiri. Wala mutawahhimina bi hawa'ina, dan jangan kita masuk di dalam masalah tadi dengan apa? Sekedar mutawahhimin, orang-orang yang berprasangka dengan hawa nafsu kita. Kama qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Dhammut Ta'wil muka surat yang ke-11. Dan juga ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah juga dalam apa? Lum'atul Iqtad. Amantu billahi wa ala ma ja'a min indillah ala muradillah. Saya beriman kepada Allah sesuai dengan apa yang datang dari sisi Allah, sesuai dengan keinginan Allah. Bukan keinginan kita atau bukan keinginan apa para ahli filsafat, tapi keinginan Allah. Dan keinginan Allah diketahui melalui apa? Melalui lafaz-lafaz yang Allah datangkan dalam Al-Qur'an dan penjelasan dari Rasul-Nya. Wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada apa saja yang datang dari Rasulullah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Dari mana kita tahu keinginan beliau? Yaitu dari hadis-hadis itu. Sebagaimana kita tahu keinginan seorang raja dari apa? Dari surat dia, ketika dia ngirim surat. Sebagaimana kita tahu keinginan kalau ada polis panggil kita, dari mana kita tahu? Atau mahkamah panggil kita, ya dari surat itu kita tahu. Bukan takwil dari apa? Orang-orang yang di tepi jalan, maksudnya apa ini? Enggak. Jelas apa? Si penulis yang pandai dia akan
menunjukkan keinginan dia dari tulisan itu. Tidak perlu bantuan dari yang lain-lain. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Ya itu Zamakhsari dan sudah di dan sudah dibantah oleh siapa? Oleh Ibnu Malik dalam Alfiyah beliau. Karena lupa lafadznya dulu di jamak kita harus menghafal tapi lupa. Yang dia mengatakan apa itu? Lan apa itu laisa lin nafyi mu'abadan wa dituhu wa masih wa dzalika fa'budha. Ana lupa lafadznya. Yang selain itu maka kuatkan. Bismillahirrahmanirrahim.